Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jejak Motor Mas Bro. Di depan saya ini adalah motor yang keren banget. Ini adalah MT15. Coba lihat dari tampangnya, sangar. Siapa yang ngidam motor MT15 ini ya Mas Bro? Oke, kalau sampean lagi ngidam, ikuti terus videonya sampai selesai ya Mas Bro. Oke, sebelumnya kita kasih tahu harganya dulu. MT15 yaitu dengan harga 38.650.000 untuk OTR Yogyakarta ya. Jadi ini di dealer Sumber Baru Motor Mangkubumi ya. Atau nanti nomornya tak kasih di kolom deskripsi ya. Nomor untuk marketingnya Mas Andri nanti tak kasih di deskripsi untuk nomor WA-nya. Oke, kita langsung aja review dikit lampu depannya Mas Bro. Nih seperti ini dia, keren. Kalau menilik dari desainnya, wes jangan diragukan lagi Mas Bro. Ini kayak robot desainnya, kayak transformer. Oke, untuk lampu depannya ini kecil sini, tapi dia sudah teknologi proyektor LED ya. Terus ini ada matanya di sini, ya kan? Matanya mantap. Dan di bawahnya ini tempat untuk plat nomor. Kita coba, aku apa ya, terkesan dengan benar-benar desainnya ini loh Mas Bro. Ini mantap tenan, of the box. Tadi memang lebih sangar aja gitu loh kan. Oke, untuk lampu senya, tapi sayang sekali ini lampu sen masih dengan yang bohlam. Kenapa nggak dikasih lampu sen yang kecil yang LED gitu loh, tambah keren ya sana ya. Ini juga masih bohlam. Dan suspensinya sudah USD. Ini sudah USD warna emas ya Mas Bro. Mantap. Kalau naked bag ini memang keren ya. Buset. Bikin ngiler. Oke, untuk langsung ini spakbornya memang apa? Mepet dengan ban ya. Kelihatan lebih berotot aja gitu kan. Ini untuk remnya sudah cakram dengan 2 piston ya. Oke, untuk ukuran ban 110/70 depan ya, dengan ring 17. Oke, kita sekarang masuk. Aduh, lewat mana ini? Rotok sempit. Sorry. Saya tak lewat sini dulu. Ini untuk tampilan sampingnya seperti ini. Ini dia. Oke, di sini ada MT15, ada logonya MT di sini, MT varian ya. MT series, di sini ada semacam kayak saringan. Ya, nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Seperti ini, terus di sini ada logo Yamaha ya. Terus ini desainnya agak lakukan-lakukan, keren banget. Ada tulisannya MT Master Turku. Keren ya. Dan untuk remnya dia masih menggunakan chassis Delta Box ya. Dan sudah dikasih pelindung frame, pelindung engine, kok pelindung frame sih, pelindung engine guard. Dan ini mesinnya dengan SOHC 155 cc, FFA 6 percepatan dengan tenaga 19 hp dan torsinya 14.7 Nm Mas Bro. Mantap. Dan untuk ini speedometer sudah full digital. Stangnya sudah stang lebar ya, jadi lebih nyaman. Dan sebelah kiri ini ada jauh dekat, ada klakson, ada sen. Tapi klaksonnya di sini modelnya kecil. Modelnya kecil gini memang ya. Dan sebelah kanan, wah ini kayak Mugi Mas Bro. Jadi model starternya gini, geser. Oke, untuk kuncinya di sini. Dan untuk tangkinya modelnya seperti ini. Tangkinya ini bensinnya kapasitas 10,4 liter. Seperti ini. Ada logo MT di sini. Warna cyan ya, warna cyan. Dan ini untuk joknya model tandem. Model tandem. Oke, dan ini untuk posisi ridingnya agak sporty ya Mas Bro. Ini agak ke belakang soalnya untuk post stepnya. Ini rem dan ini boncengan belakang.
dan knalpotnya ini seperti ini. Tuh belakang sudah cakram ya, rem belakang sudah cakram dan sini sudah aluminium, armnya udah aluminium. Oke. Bannya lumayan gede. Bannya ini ukuran 140/70. Udah tubeless ya, Mas Bro. Dan untuk peleknya ini warna cyan. Mantap. Modelnya itu keren ya. Palang Y gitu kan. Keren banget. Wah, jangan pikir Miller asli, Mas Bro. Terus untuk kedepannya, di atasnya ini lampu remnya juga sudah LED. Ini semacam ada covernya ini di sini, masuk ke belakang sini ya, seperti ini. Dan untuk stepernya panjang modelnya, panjang ke belakang. Ini ada sen, sennya sayang sekali masih menggunakan bolam. Kenapa nggak dikasih yang kecil ya? Kayak punyanya siapa ya? Udah kecil gini. Lampu sennya ini gede-gede, terlalu besar lagi. Menurutku kurang sip aja, kurang sporty. Tapi overall bagus lah. Terus ini ada plat nomor, ini ada lampu plat nomor ya ini. Dan ini untuk tampilan samping sebelah kiri seperti ini. Sorry, ini untuk model gearnya. Ini. Maaf ini karena tempatnya agak terbatas, jadi aku ngambil view-nya kurang pas ya, Mas Bro. Oke, kita sekarang lihat dari belakang seperti ini. Dan ini dari samping. Nah, jadi modelnya itu bannya itu agak menjulur ke belakang ya, Mas Bro. Jadi enggak biasanya karena motornya kayak ini R15 kan hampir sama antara lampu rem sama ban. Tapi kalau MT15 ini lampu belakangnya itu di sini jatuhnya. Kalau motor biasanya kan di sini ban terakhir, atasnya lampu rem. Ya. Tapi ini memang lebih sporty jadinya, ya, Bro. Keren, Pak, ya. Ini dia. Ini tampilan belakangnya seperti ini ya. Oke, kita pindah ke depannya. Ini dia kalau tampilan dari depan, nggak jauh biar kelihatan. Oke, untuk harganya tak ulangi lagi ya, apabila sampean lupa, harganya Rp38.650.000 untuk OTR Yogyakarta ya, Mas Bro. Jadi sampean bisa hubungi marketing di kolom deskripsi ya, tak kasih di situ nomor WA-nya. Bisa hubungi nomor itu untuk tanya-tanya, mungkin misalnya harganya berapa atau kredit harganya berapa, seperti itu ya. Oke, sekian dulu ya review dari Zeta Motor. Terima kasih sudah menonton.